Polda Papua Barat mengungkapkan pihaknya telah berhasil menangkap dua oknum yang diduga telah melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang dipergunakan untuk industri. Keterangan pers Kapolda Papua Barat ini disampaikan saat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama insan pers di Hotel Aston New Manokwari. Irjen Pol Daniel Monang Silitonga mengatakan, setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua tersangka yang melakukan aksi pencurian BBM bersubsidi jenis solar yang dipergunakan di suatu proyek pertambangan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah tersangka terkait kasus pencurian BBM bersubsidi jenis solar tersebut. Saya kira nanti mungkin tersangkanya juga akan bertambah. Jadi saya sudah perintahkan tim Krimsus untuk melakukan penindakan dan sudah ada yang ditangkap. Sejauh ini berapa orang, Pak? Kalau nggak salah tadi malam saya dilaporin 2 orang. Baru 2. Nah, itu akan mungkin bertambah juga. Ya, saya bilang tadi, terus diteruskan kepada yang lain yang melakukan cheating, ya, pencurian itu, bahwa orang ini adalah bola kali itu, ya, ini ternyata untuk dibuat di satu proyek pertambangan. Saya bilang jangan hanya ini, lanjutkan ke semua. Sementara itu, berdasarkan rilis resmi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, diketahui penangkapan dan penahanan dua orang yang melakukan pencurian BBM bersubsidi jenis solar berawal dari adanya informasi dari masyarakat. Kemudian, Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Papua Barat yang dipimpin oleh Kompol Edward Panjaitan mengungkap paket tersebut di Jalan Esau Sesa atau Jalan Baru Manokwari pada Rabu 13 Juli sekitar pukul 11.15 siang. Di tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengamankan kendaraan roda 4 jenis Triton warna hitam bersama pengemudinya berinisial MJ yang sedang mengangkut 6 drum atau 1,2 ton bahan bakar subsidi jenis solar. Hingga saat ini, kepolisian Polda Papua Barat masih terus mengembangkan kasus tersebut. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa M Channel.